statement kita sebagai peternak, Pak Dirjen, kondisi seperti ini terus-terusan, kapan mau berubah? Karena kejadian ini terulang, terulang, dan terulang. Kian hari, kontribusi peternak ayam dalam industri ini kan semakin turun. Kalau sebelum tahun 2000 itu bisa 90% kepemilikan itu di peternakan rakyat, nah saat ini mungkin tinggal 20%. Benar ungkapan Pak Dirjen tadi bahwa memang ada masalah besar di sini. Benar juga bahwa keluarga petani itu mengalami penurunan, jumlah keluarga petani mengalami penurunan. Karena memang aturan yang dibuat Pak Herman ini, yang 41/2014 itu, di situ kan disebutkan paling lambat 1 atau 2 tahun harus ada aturan turunannya. Yang terjadi kemudian sampai dengan 7 tahun itu belumlah ada. Ini kan problem, ini sangat menyulitkan bagi pelaku perunggasan itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi di lapangan kemudian, yang besar makan yang kecil tambah ngeyel gitu kalau orang saya bilang. Dan ini tidak ada keharmonisan dalam hal berusaha. Oleh karenanya itu, dengan ditandatangannya permentan yang Desember tanggal 6 itu, diharapkan sedikit banyak akan memberi pencerahan kepada pelaku, sehingga di situ ada koneksitas antara yang besar, kecil, dan sedang. Sehingga pertanyaan kita atau kami peternak ini kepada Pak Dirjen segera akan jawab, kapan unggas itu, kalau orang Jawa bilang itu, bisa bandol ngerompol. Jadi kita itu bisa rukun, sehingga kita itu bisa meningkatkan, bisa efisien di sektor ini. Bapak-Ibu sekalian, yang lebih ironis lagi, masalah data di peternakan ini yang juga diakui oleh Pak Dirjen, sungguh validitasnya tidak memadai. Seperti berapa sih sebenarnya jumlah final stock, kemudian grand parent stock, itu tidak terdata dengan baik. Jadi apa yang diungkap oleh Bu Eni tadi, benar adanya, minus kejujuran. Dan itu juga berulang-ulang disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Profesor Mulatno waktu itu, untuk menghitung final stock itu gampang kok. Yang susah itu kan masalah integritasnya. Lah semoga, semoga dengan kepemimpinan Pak Dirjen baru ini, dengan permentan yang baru ini, industri unggas dengan partisipasi yang lebih besar dari para peternak itu akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sebagai suatu harapan paling tidak di 2017 yang akan datang. Gitu saya kira. Oke, Pak. Baik, Kak.